sobat, kali ini kita akan bahas mobil all new R3. Tapi sebelum itu, klik subscribe Mas Eza YT dan share ke teman kalian. Terima kasih. Suzuki All New R3. Kami percaya berkendara bukan hanya sebuah perjalanan. Bersama keluarga, banyak cerita dan kehangatan tercipta dari sebuah perjalanan. Rasakan pengalaman menyenangkan bersama orang-orang tercinta dengan kendaraan yang mampu memberikan kenyamanan, performa irit dan bertenaga, serta kebanggaan memilikinya. Kelebihan Suzuki R3 merupakan salah satu faktor yang penting untuk dijadikan pertimbangan para konsumen sebelum membeli mobil ini. Seperti yang kita tahu, R3 merupakan salah satu low MPV andalan Suzuki yang pertama kali diperkenalkan pada ajang Indonesia International Motor Show atau IIMS pada tahun 2010. Saat pertama kali diperkenalkan, mobil ini langsung menjadi penantang dari Toyota Avanza. Di awal kehadirannya memang sempat mencatat penjualan yang cukup menggiurkan. Selang beberapa tahun, R3 mendapat facelift hingga generasi terbarunya pun hadir dengan wajah dan mesin anyar. Lalu kelebihan apa saja yang dimiliki Suzuki R3 ini? Daripada penasaran, langsung saja kita lihat informasinya berikut ini. Kelebihan Suzuki R3. Yang pertama, desain baru Suzuki R3 lebih sporty. Melihat dari bagian luarnya, Suzuki R3 generasi terbaru ini memiliki desain eksterior yang elegan dan tampak lebih sporty. Desainnya tak lagi kaku seperti yang kita lihat pada versi-versi terdahulunya. Lampu depan R3 ini memiliki desain yang lebih pipih dan tajam. Sedangkan desain lampu belakangnya tampak memanjang vertikal, tetapi masih dengan garis melebar dan tajam di bagian bawahnya. Yang kedua, desain interior Suzuki R3 mewah. Pada bagian interiornya, R3 menghadirkan desain yang tak kalah mewah. Interiornya menggunakan warna beige yang dipadukan dengan aksen kayu pada bagian dashboardnya. Selain itu, desain floating head unit dan AC panel digital yang disematkan pada mobil ini memberikan kesan yang lebih modern. Kursi-kursi yang dimiliki R3 juga tampak modern dan nyaman. Yang ketiga, fitur Suzuki R3 mumpuni. Bukan hanya dibekali dengan desain eksterior dan interior yang menawan, R3 juga disebut telah dibekali dengan berbagai fitur canggih. Misalnya saja, untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah memiliki dual SRS airbags serta sistem pengereman anti-lock braking system dan electronic brake distribution. Mobil ini juga sudah dilengkapi fitur brake hold, hill hold control, dan ESP. Selain itu, untuk keamanan penumpang anak-anak, mobil ini juga sudah memiliki fitur pengaturan kursi ISOFIX. Untuk kemudahan penggunaannya, Suzuki juga menyematkan fitur steering audio dan phone control, rear parking sensor, serta door open stoppers pada R3 ini. Yang keempat, performa mesin baru R3 lebih baik. Selain tampilan baru, Suzuki R3 ini juga dibekali dengan mesin teranyar. Mesin yang dibenamkan di balik kap mobilnya ini merupakan mesin baru berkode K15B yang juga digunakan pada all new Suzuki Jimny dan all new Carry. Suzuki R3 sebelumnya menggunakan mesin berkode K14B. Mesin ini diketahui mampu menghasilkan tenaga sebesar 94 HP dan torsi 130 Nm. Mesin terbaru R3 ini memiliki kapasitas mesin yang lebih besar, yakni 1,5 liter dengan kapasitas yang lebih besar. Mesin ini diklaim dapat memberikan performa yang lebih responsif. Soal transmisinya sendiri, mesin ini dikawinkan dengan dua jenis transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 104 HP pada putaran mesin 6000 RPM. Sedangkan torsinya bisa mencapai angka 138 Nm pada putaran 4000 RPM. Yang kelima, kabin R3 senyap dan nyaman. Bukan hanya memiliki desain yang mewah, ternyata kabin R3 generasi terbaru ini juga disebut lebih nyaman. Hal ini karena kabinnya didesain sedemikian rupa agar menjadi lebih senyap. Selain itu, kenyamanan juga menjadi hal yang cukup diperhatikan oleh pabrikan mobil ini. Karena itu, selain menghadirkan kabin yang lebih senyap,
R3 juga dibekali dengan suspensi yang berkualitas sehingga lebih nyaman dan stabil ketika dibawa bermanuver di tikungan maupun melewati jalan yang kurang rata. Pilihan warna. Fitur-fitur yang ditawarkan Suzuki All New R3 ini diantaranya, berikut ini adalah dimensi, kapasitas, transmisi, mesin, dan rangka. Daftar harga on the road, All New R3. Perlu dicatat, harga berikut tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu. GAPW bisa kalian dapatkan di harga Rp221.400.000. GLMT bisa kalian dapatkan di harga Rp240.900.000. GLAT bisa kalian dapatkan di harga Rp250.800.000. GXMT bisa kalian dapatkan di harga Rp254.400.000. GXAT bisa kalian dapatkan di harga Rp264.800.000. R3 SSMT Sporty bisa kalian dapatkan di harga Rp265.100.000. R3 SSAT Sporty bisa kalian dapatkan di harga Rp275.500.000. Untuk pemesanan All New R3, wilayah kota Kabupaten Pekalongan dan Batang, hubungi marketing konsultan kami, Yulina Rafika di nomor 0857-5639-1200, Instagram Suzuki Mobil _ Pekalongan, atau bisa langsung mengunjungi di website kami di www.suzukigedongjembar.com.